Manusia terasing satu sama lain, tetapi sesungguhnya pandemi COVID-19 juga mengajar kita hal-hal positif. Selamat datang di channel YouTube Adil yang berkait, komentar, dan subscribe. Perbatasan menjadi suatu tema aktual ketika manapun Indonesia, Malaysia, Indonesia Timur Leste, Indonesia Papua New Guinea atau dengan siapa. Perbatasan seolah-olah semua serba terbatas. Tetapi sesungguhnya perbatasan juga mengajar kita bagaimana cinta kita tak terbatas. Manusia terasing satu sama lain. Tetapi sesungguhnya pandemi COVID-19 juga mengajar kita hal-hal positif. Tidak hanya untuk hidup sehat, tertib, dan teratur. Pandemi juga mengajari kita untuk menenun kembali, merajut kembali hal-hal yang kita lupakan, yakni kasih antara satu dengan yang lain. Kemauan kita tak terbatas. Hal-hal baik yang kita lakukan tak terbatas untuk siapa saja. Karena perbatasan hanya sebuah simbol. Karena sesungguhnya Tuhan mengajar kita lewat hal-hal di luar kemampuan kita. Tuhan juga mengajar kita melalui hal-hal yang kita tidak mampu buat. Mari kita melakukan hal-hal yang baik, luhur dan mulia, termasuk cinta yang tak terbatas kepada siapapun, dimanapun, tanpa mengenal perbatasan. Salam dari perbatasan Indonesia di Indonesia. Bersama semua masyarakat dalam namanya dengan Satgas Pamtas ya DTL maupun yang ada di sektor barat, sektor timur, demi Indonesia tanah air, kita harus maju. Bravo Indonesia.